Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Teman-teman, kalian lihat nih, Upin lagi punya samurai panjang nih guys. Wih, coba kalian lihat nih. Wow, gigil. Siapa lo? Suaranya kuat nih guys. Oke, cukup. Nah, kalian lihat nih. Wih, 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 gokil. Emangnya bisa kena kalau kita kita bacok orang ini? Bisa kena nggak nih? Kita coba ya sama paman pencuri mobil. Ceng, woi, 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 astaga naga, tajam sekali guys. Waduh, aku harus lari dari sini. Nanti kalau ketahuan, Upin bisa masuk penjara. Ayo cepat, kita lari dari sini membawa tank guys. Wow, lari, kabur. Upin buat masalah besar. Bagaimana kalau hari ini kita main tank melawan apa guys? Apa namanya? Kereta api teman-teman. Bagaimana guys, seru nggak? Kita coba pergi ke stasiun kereta api ya, biar kita bisa. Ih, dia otomatis balik ya kalau Upin lihat ke arah berlawanan guys. Wah begitu ya ternyata ya. Berarti kalau kita muter-muter kamera dia bakal. Iya guys, kalau kita menghadap ke tempat lain tuh, tuh kekiran-kekirannya. Gila gokil. Kalian lihat ya, kita akan aduh ini tank sama kereta api guys. Mari kita lihat, kalau ada kereta yang datang kita tembak-tembakin. Soalnya Upin sudah pernah coba menghancurkan kereta pakai basoka teman-teman dan tidak berhasil. Ternyata keretanya itu kuat sekali guys. Wah, aku penasaran sekali. Misalnya kalau ada kereta yang datang, aku mau coba tembak tapi pakai tembakannya tank ini guys. Ini ada kereta api guys. Ini dia guys. Let's go. Mari kita coba lihat apakah tembakan dari tank ini kuat atau tidak ya guys. Mari kita coba tembak. Meledak. Ya ampun, bintang satu pinnya guys. Ayo guys, kita ke bagian depan guys. Soalnya Upin sudah dapat bintang satu nih dari kepolisian. Bahaya nanti. Wow, oke, okay. Kita berhenti di sini menghadap ke arah ini dan tembak. Tembak lagi. Gokil, guys. Tembak lagi, tembak, tembak. Wah, enggak sanggup loh. Ini tembakannya tank, guys. Enggak sanggup, teman-teman. Coba kalian lihat tuh. Wah, gokil, guys. Wah, itu sudah berasap loh, guys, tapi enggak kayak nggak mempan lo tuh. Kereta apinya masih jalan lo guys. Coba lihat tuh, kita tembak terus coba ya Upin. Aduh, susah sekali guys kalau tanknya jalan ini arah ini apa namanya tuh guys. Gila guys, gila cuy. Astaga naga, kuat sekali teman-teman. Ternyata kereta apinya nggak bisa ditembak guys. Wah, hebat sekali ya. Tapi Upin gak boleh keluar nih. Bintang 2 dari kepolisian, mereka pasti akan mengejar Upin. Kalian lihat ya, kalau Upin keluar, mana kok polisi ini? Gak ada polisi guys. Aman guys. Gak ada polisi. Ih, kereta api lagi. Wih, gokil. Ada lagi kereta apinya guys. Sekarang yang ini kita coba tembak ya. Tembak dia. Tembak dia guys. Gokil, sudah seperti hancur loh terlihatnya. Tapi nggak apa-apa, tetap keretanya guys. Wah, hebat sekali ini kereta. Kuat sekali dia menahan tembakan dari tank ini. Gokil, padahal tanknya sudah berusaha sekuat tenaga guys. Wah, coba lihat, kita sudah menembaknya tapi tetap aja tanknya tidak kereta apinya tidak bisa hancur guys. Upin sudah bawa tank. Aduh, pak polisi lagi. Aku mau kutembak pak polisinya guys. Ayo kita jangan. Kita coba tembak pak polnya guys. Maria, mau kemana kamu, mau kemana? Ini dia guys pak polnya. Ini dia. Nggak kena guys. Wah, gimana ini nggak kena guys? Kalian lihat ya, Pak Polnya nggak berani masuk di dalam terowongan guys.
kalau Upin sudah masuk, dia nggak berani masuk. Kalian lihat ya. Mana? Ya, populasinya sudah meninggal, ya ampun. Ayo kita lari, guys. Upin sudah menembak Pak Polisi. Aku sudah tadi sudah memotong kepala orang. Wih, ada kereta lagi, guys. Wah, gokil. Kereta semuanya nggak bisa ditembak, kuat sekali. Aduh, ya sudah kalau begitu, sekarang kita kembalikan lagi tanknya. Takutnya bintangnya bertambah, nanti Upin bisa ditangkap, benar-benar ditangkap dan dibawa ke kantor polisi dan dipenjara, guys. Jadi lebih baik kita kembalikan aja tanknya, guys, biar masalahnya tidak lebih banyak lagi. Ayo guys, let's go.